Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngerekomendasiin ke kalian buat para remaja-remaja, skincare apa yang bisa kalian pakai, ya guys ya. Nah, untuk kamu remaja itu diusahakan jangan dulu memakai skincare-skincare yang day or night cream gitu, atau yang skincare yang lengkap itu kalau bisa jangan dulu ya dipakai ya. Untuk kamu yang remaja kelas 6 SD atau SMP, SMA, bisa hanya menerapkan skincare dasar aja ya guys ya. Yang pertama itu adalah facial wash. Facial wash itu aku rekomendasiin banget dari Garnier Brightening Complete, karena Garnier ini ada bisa mencerahkan kulit wajah dan harganya sangat murah, yaitu di harga 23.000 aja. Dan yang kedua itu adalah toner. Nah, toner ini yang aku rekomendasikan untuk kalian para remaja itu adalah Emina Brightening Stuff Face Toner. Ini juga sangat bagus banget, cocok di semua jenis kulit, apalagi di remaja, dan tentunya aman untuk digunakan para remaja, karena remaja itu wajahnya belum terkontaminasi akan skincare-skincare yang sangat banyak rangkaiannya ini. Harganya juga toner dari Emina ini sangat murah, di harga 26.000 aja. Dan yang ketiga itu adalah pelembab. Pelembab yang aku rekomendasikan untuk kalian para remaja yaitu adalah Citra. Nah, Citra ini multifungsi gel aloe vera dan mengandung vitamin C dan E, ya guys ya, untuk melembabkan kulit dan untuk mencerahkan kulit. Jadi fungsinya itu ada dua, untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Ini bagus banget untuk dipakai para remaja-remaja ya guys ya, dan harganya cukup murah, yaitu 27.000 aja. Dan yang keempat adalah sunscreen. Sunscreen yang aku rekomendasikan untuk para remaja itu adalah sunscreen dari Wardah. Karena dia mengandung SPF 30 PA++. Sebenarnya sunscreen ini kamu boleh banget ada yang SPF 50 seperti Karasun SPF-nya 45 dan Nivea SPF-nya 50. Ini sunscreen kamu bebas beli sunscreen apa aja, karena ini sunscreen aku sudah pernah coba semua, dan sunscreennya itu sangat aman banget untuk dipakai remaja-remaja. Sunscreen di Wardah ini juga sangat murah, harganya di kisaran antara 29.600. Kamu juga boleh pilih yang sunscreen yang lain ya guys ya. Yang penting sunscreen itu di Indonesia sangat ada beberapa sunscreen yang murah. Paling mahal sunscreen itu 50.000. Itu cukup kamu beli itu aja, tergantung SPF-nya. Kalau SPF 50 itu bisa kamu pakai setengah hari ya, hampir seharian kamu bisa pakai. Dan yang kelima itu adalah eksfoliasin. Eksfoliasin itu apa? Eksfoliasin itu adalah scrubbing ya guys ya, karena wajah itu perlu di scrub kotoran-kotorannya, apalagi buat kalian para remaja kan banyak kegiatan yang ada di luar rumah. Eksfoliasin buat yang aman untuk remaja itu aku rekomendasiin dari Wardah, harganya juga cukup murah, yaitu di kisaran harga 15.500. dan sunscreen dari Wardah ini juga bisa mencerahkan, berfungsi sebagai lightening gentle, itu adalah berfungsi sebagai mencerahkan kulit wajahmu ya guys ya. Jadi untuk kalian remaja itu harga 120.000 itu kamu sudah bisa dapat satu paket untuk wajahmu itu terawat ya. Jadi buat kalian para remaja, kalau bisa merawat diri tapi jangan dengan skincare yang begitu banyak rangkaiannya ini, hanya terapkan saja skincare dasar. Jadi kesimpulannya guys, buat kalian, kesimpulan di konten kali ini itu adalah rekomendasi untuk kalian para remaja. Yang pertama adalah terapkan skincare dasar untuk remaja ya. Yang kedua itu skincare dasar itu terdiri dari facial wash, toner, pelembab atau moisturizing, sunscreen, dan exfoliating. Jadi 5 rangkaian produk ini kamu harus miliki buat kalian remaja yang sering berada di luar rumah.
Kesimpulan yang ketiga, kalau bisa jangan dulu memakai skincare dengan mungkin kamu bisa beli skincare yang mahal itu, tapi kalau bisa untuk kalian remaja jangan dulu membeli itu, siapa tahu nggak cocok. Jadi lebih baik menerapkan skincare dasar untuk kalian para remaja. Kesimpulan yang keempat itu adalah dengan harga Rp120.000 aja kamu bisa merawat wajahmu dan agar tidak terlalu kusam dan berjerawat untuk kalian para remaja, ya guys ya. Oke, segitu dulu konten dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian para remaja di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.